Pemerintah menyiapkan 130 juta dosis vaksin ketiga atau vaksin penguat yang mulai digelar serentak hari ini. Informasi tersebut akan menjadi penutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Stefani Patricia undur diri. Salam sehat. Kegiatan vaksinasi booster atau dosis ketiga di wilayah DKI Jakarta berlangsung di RPTRA Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Sentra vaksinasi dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Tak hanya lansia, ada juga peserta dengan imunokompromis atau sistem imun yang terkontrol oleh tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang telah melakukan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Selain di RPTRA Gondangdia Menteng, Puskesmas Kramat Jati juga menggelar vaksinasi dosis ketiga. Sejak pagi, masyarakat antusias untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga termasuk lansia. Sejumlah persyaratan untuk mendapatkan dosis ketiga diantaranya dengan menunjukkan itikad. Itikad artinya penerima vaksin telah menyelesaikan 2 dosis vaksin dan telah melalui interval 6 bulan. Jadi memang alhamdulillah ya, mudah-mudahan sistemnya juga ikut mengunci, memfilter gitu. Jadi seperti itu. Nah, sampai saat ini memang yang terbanyak lansia nih. Berarti ya tiket tiganya mereka betul-betul udah ready, alhamdulillah. Target vaksinasi secara menyeluruh bisa direalisasikan untuk menekan angka COVID-19 khususnya Omikron. Pemerintah pun menjamin ketersediaan vaksin dosis ketiga.